Playmaker, pahlawan kesiangan. Blue Angel sudah kalah telak oleh Spectre, Ghost Girl juga kalah telak oleh Varys. Playmaker baru datang dan dia akan menyelamatkan dunia Friends untuk kita semua. Let's do this. Sebelum mencapai Varys, Playmaker harus berhadapan dengan Spectre yang punya deck aroma, deck tumbuhan yang have no problem OTKing people. Kita dapat giliran duluan. Deck aroma Spectre bisa ngurangin attack 500, bisa mengganti posisi. Jadi hal terbaik adalah memanggil monster Link. Wow, kita punya dua kartu Link. Talkback Lancer, reboot 1 Cybers, special summon 1 Code Talker dari graveyard ke zona yang dia tunjuk. Ini bisa jadi penyelamat karena bisa manggil kembali monster Code Talker yang telah mati. Lalu ada Power Code Talker. Efeknya wow, dia bisa menigate 1 monster di field sampai akhir putaran. Dan saat battle, dia bisa mendouble attack-nya dengan men-tribute 1 monster yang ia tunjuk. Jadi attack-nya bisa jadi 4600. That's big. Bisa ngalahin Bergamot, monster boss di Spectre. Oke, Link yang lain ada Link Spider, Honeybot, Xcode, Encode, dan Pejuang Kode. Oke, kebuka langkah ini dengan Cyanet Mining. Tangan kita sudah cukup bagus untuk memanggil monster Link dengan cepat. Ini monster baru. Kita lihat efeknya. Rom Claudia. Cukup bagus, cuma agak lambat di saat sekarang. Kita butuh monster Link dengan cepat. Draconet. Fetch. Dan langsung kita summon. Draconet effect. Panggil. Ini aja. Beatron. Bersiap untuk memanggil Link Spider. Kita akan manggil di Code Talker putaran ini dengan amunisi yang full supaya attack-nya tinggi. Karena deck Spectre bisa dengan mudah memanipulasi attack point dengan memanipulasi life point. Jadi kita harus bersiap-siap. Panggil lagi Link Spider. Dan sekarang kita bisa rank 3 penyerang kode. So. Penyerang kode. Special summon dari tangan. Dan end phase. Cukup. Apa itu Child's Play? Kenapa kartunya kayak Chucky namanya? Dia summon Rosemary. But that's okay. Apa ini? Setiap kali lawan men-summon monster, dia nambah 300. Oh my god. Dan jika life point-nya lebih dari 10.000, monster Spectre nggak bisa dihancurkan dengan battle. Link berarti kita bakal men-summon banyak, dan dia bisa dapat 10.000 dengan gampang. Lihat, aku panggil Cyber's Gadget dan dia dapat 600 life point. Efeknya jalan. But who cares? Kita cuma manggil buat amunisi. Sini aja biar nggak nganggu nanti. Dia nambah lagi 600. Dan hampir 10.000 life pointnya. Aku serang aja sekarang. Rosemary Destroy. Di main phase 2 aku akan... Wah ini rumit. Kalau Spectre manggil Bergamot, di putaran kita dia bisa nambah 600 saat kita manggil monster. Dan attack Bergamot akan jadi 3-4. Dia bisa dengan gampang nyerang nanti. Mungkin aku harus panggil Power Code. Tapi sebenarnya yang menarik tuh ini, si Encode. Monster kita yang battle bisa nggak hancur jika melawan musuh yang attack-nya lebih tinggi. Nggak ada damage. Dan setelah itu, monster yang ditunjuk oleh Encode Talker atau dirinya sendiri
bisa nambah serangan sebanyak monster yang tadi battle, yang attack-nya tinggi tadi. Jadi mungkin ini bisa dipakai kalau dia nunjuk di Code Talker, penyerang kode kita nggak bakal mati kalau diserang oleh musuh. Tapi kalau encode-nya yang diserang, sama aja bohong. Aku pikir kalau kita manggil ini berdua, dengan panah mereka sama-sama saling tunjuk, mungkin kita bisa bikin tembok pertahanan yang kalau diserang Bergamot yang attack-nya tinggi, dua musuh kita nggak ada yang hancur, dan attack-nya bisa nambah sesuai attack Bergamot. Itu teoriku, tapi aku nggak tahu apakah itu bakal berhasil atau nggak. Coba panggil sekarang. Nggak cukup. Kita butuh paling nggak satu monster lagi. Jadi putaran ini kayaknya aku invest dulu. Monsternya kurang. Incense, Spectre sudah nyiptain tembok duluan. Tembok Charles Play. Setiap kali kita manggil monster dia dapat nyawa. Dan dia bisa berlindung di balik spell tersebut saat nyawanya di atas 10.000. Jadi kalaupun dia manggil Bergamot dan kita bisa ngalahin attack Bergamot, monsternya nggak akan hancur. Oke, aku invest. Wow, diaktifkan Humid Winds. Deh, dia ngambil, dia langsung nge-search Bergamot. Dang it. Dia terus memakai, dengan life points gitu dia bisa memakai dua-duanya efek Humid Winds setiap putaran. Dia fetch Bergamot lagi. Waduh, one for one, dia special summon. Of course. Sekarang dia bisa tumbal dan memanggil Bergamot. Lalu membanish Rose Lover dari graveyard untuk manggil Bergamot lagi. Wow, dia nambah life point dulu. See? Man, dia punya dua balak sekarang. Balak Bergamot dan balak Child's Play. That's hurt. Token. Special summon. Dia malah nambah lagi 600. Bergamot nyerang, untung dia gak nyerang token. Kalau enggak, bakal parah. Oke, my turn. Sekarang sudah punya monster. Tapi kita juga kehilangan monster. Dan Spectre sudah dipastikan bakal berlindung di balik Charles Play. Satu monster lagi aja dia udah bisa melindung di balik ini. Aku butuh manggil Encode Talker sekarang. Aku bisa manggil, mungkin dengan ini aku bisa manggil Draconet lagi ke tangan. Dengan itu monster aku akan ada 4 di field. Oh enggak. Mending Cyber Gadget aja. Oke, ini sudah berarti kita dapat 4 monster di field. Dan token nanti jika ia dikirim ke graveyard. Jadi kita bisa punya monster yang cukup untuk memanggil 2 Encode Talker. Kita akan ciptakan tembok bertahan. Special summon from graveyard. Oke. Kita punya 5 monster di field dan 1 token nanti. That's enough. Semoga teori tembok Encode Talker ini benar. Oke, sis. Cyber's Gadget dan token. Encode Talker. Special summon. Aku dapat. Dang it, dia nambah terus. Special summon token. Dia nambah lagi 600. Monsternya sekarang tidak bisa dihancurkan sama sekali oleh battle. Oke, sekarang kita panggil. Oke, semoga teoriku benar. Tembok Encode Talker sudah tercipta. Kita punya 1 bala. Spectre punya 2 bala. Jadi ini adalah duel adu bala. Let's get this on. Battle phase. Oh, please semoga teoriku benar. Attack. Encode Talker effect, yes. Battle-nya ternegate. Pilih mana yang mau dinaikin attack.
Yes, teorinya benar. 6700 attack. Dia kena banyak tapi nggak hancur. Tapi kita juga aman dengan tembok ini. Dia nggak bakal bisa nyerang. Asalkan dia nggak punya kartu yang aneh. Wow, dia ngambil kananga, berusaha nerangin attack kita. But that's no problem. Oke, dia tahu taktiknya percuma. Dia langsung manggil Link. Oh my god, Proxy Dragon. Protection-nya ditambah. Sekarang kartunya nggak ada yang bisa dihancurkan. Kecuali yang ditunjuk oleh Proxy Dragon. Dia coba menyerang. Aktifkan Encore Talker. Negate the destruction. Negate the battle. What? Ngapain di sekarang? Wow, gaya. Ini monster Link terkuatnya dipanggil. Kita dapat Draconet. Tunggu. Oh, ini harus 3 monster. Ah, ini aja Honeybot. Butuh 2 cybers. Dengan ini Spectre nggak bisa menarget monster yang ditunjuk oleh Honeybot. Berarti kita bikin protection extra buat Encode. That's cool. Draconet summon. Dia nambah lagi. Tunggu. Berarti kita bisa ngancurkan Bergamot dan Monster Link Gaia. Nice. Sebaiknya aku nggak manggil monster lagi. Stop manggil monster. Oke, 9600. Bergamot nambah. But who cares? Encode Talker. Serang Bergamot. Efeknya mendigate battle. Naikkan attack. Dan gantian yang menyerang. Serang Bergamot. Yes, dihancur. Si Gaia belum bisa dihancurkan. Gue gak apa-apa, main phase 2. Baru panggil Honeybot. Oke, protection. Protection, protection. Monster kita terlindungi dengan benar sekarang. Kita berhasil menghancurkan bala Bergamot. Tembok Bergamot sudah diruntuhkan. Tembok Child's Play mulai kelihatan ada celahnya. Kita turn this duel around. Sekarang Spectre yang kesusahan menyerang kita. Dia mau ngapain lagi? Dia terus nge-search dan nambah life point. Oke, Rosemary nggak ngefek ke Monster Link. Karena Monster Link hanya bisa attack position. Gaia Desperate menyerang. Tembok Encode Talker melakukan efeknya. Dia cuma bisa nge-set. Draw. Security block. Protection kita makin kuat. Oke, nanti dulu, jangan di-set dulu. Kita serang dulu, in case ada apa-apa. Biar bisa di-chain kalau di battle phase. Combo Encode. Tembok yang bisa jitak. Nice job. Naikin attack-nya, lalu serang. Gaia Destroy. Honeybot, bereskan sampah yang tersisa. Cuma kananga. Memphis 2, set security block. Untuk pertahanan yang lebih baik. Oke, Spectre. Dia nge-set lagi. Walaupun di posisi yang unggul, tapi agak deg-degan juga. Karena dia terus nge-search. Dan life point-nya juga terus naik, turun, naik, turun. Wow, dia manggil Aroma Garden sekarang. Life point-nya bisa terus nambah lagi. Dia manggil Jasmine dulu, sepertinya dia ingin draw. Sepertinya dia ingin narik kartu lagi. Entah apa yang dicari oleh Spectre dari deck-nya. Karena seingatku kita sudah ngalahin monster-nya semua. Oke, kita cek. Gaia, Link terkuatnya sudah hancur. Proxy-nya juga hancur. Dan 3 Bergamot. 3 boss monster sudah bawa cantik di graveyard semua. Now what to do with this gadget? Kita bisa manggil 2 monster putaran ini. Dan itu berarti kita bisa manggil ini.
Power Code Talker bisa dipanggil. Butuh 3 monster. Attack-nya bisa double. Oke, dengan token attack-nya bisa didouble kan nanti. Baiklah, gadget. Kita hancurkan dia putaran ini. Oh iya, dia nambah life point ya. Oke, aku nggak yakin dia bakal kalah putaran ini. Tapi yang jelas, Spectre bakal babak belur. Jasmine akan merasakan damage yang lebih gede daripada Obelisk. Poor Jasmine. Link summon. Power Code Talker. Buang Honeybot, Gadget, dan Beatron. Dia nambah lagi. Token di special summon. Kepanah yang ditunjuk oleh Power Code. Ini amunisi buat double attack nanti. Dengan cepat life point Spectre naik lagi jadi 5000. Tapi tentu saja turunnya juga bakal cepat. Seperti ini. Power Code. Attack. Damage calculation. Efeknya aktif. Tumbalkan token. Attacknya jadi 4600. Finish him off. Encode Talker. Buktikan bahwa in life, there are winners and there are losers.